Oleh tu satu lagu saya nak setuh, khususnya dengan keadaan alat canggih sekarang. Kenapa alat canggih duduk di tangan kita, duduk di kocek kita, boleh katanya seumumnya banyak tak orang ada. Hatta budak ngakak pun orang tua beliwi terosak. Dia tu ayat indah, itu baik indah. Terosak ni golek ke hingga sapa ke gelo jual kebun gelo ada kereta turut terosak rumah. Mako haiful 15 dah. 12 hai baik. 15 ke 14 ke mahal ni. 780,000. Beli. Ha. Kan hello wak sejik. Boleh katakan berat 100 tu pun tanya getak tak 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 tak. Jadi dia kan? Kamar dia tak apa lagi. Saya tak ada masalah. Hak saya ni berasa sangat-sangat malu dan nak syukur betul. Hei nak oyaknya. Alat caga sepotong rasa ni kan? Masa dulu ada lah baik ni. Masa 30 tahun. Itu 1 tahun, 20 tahun lepas ada lah. Saya ingat dulu ke nak buat ada terosak dulu. Hapis saya pulang nak tangan. Hak mula ada motor besar. Bawa kena, oh kena sakuk di kereta Motorola ni. Lepas berapa? RM200,000. Nah, mula timbul. Mana tahu kemudahan. Tak ada lagi boleh kecek di antara laisuk. Boleh kecek di antara, boleh tengok Umbah Syarahlah ni anak di Amerika. Boleh tak kecek sekali boleh. Tengok umpah boleh. Mana tu hewi izin kepada umat Nabi akhir zaman ni bukan dia kebijak ke mana. Tapi buat apa kita pergi guna ni imat hak ni. Pergi guna kot jalan salah dengan tu yang beri dia. Kenapa baik ni dah? Lagu mana salah? Khususnya saya duk nampak tengok dalam TikTok. Dalam TikTok ni saya tengok, gila bubuh orang betina berkecek dengan keji-keji dah. Pukul ramah keji dia bubuh. Orang pisah bubuh hak molek. Bubuh di atas gambar hak molek. Agak tu orang tengok jadi dakwah tarik ke senar Tuhan. Tarik ke ibadat rajin Tuhan. Ni dia ambil terkadangnya setengah-setengah orang tu. Dia lalu duduk dengar. Bini duduk ngepek tu laki. Dia takak sorong. Dia bubuh lah ni. Buat ramah bubuh. Kata ke orang. Semua tu orang panggil menyebab. Bila kita buat kalau tak molek. Masalah dia Nabi. Man sanna sunnatan sayyiatan falahu wizruha. Maka bagi dia kesalah dia wadah. Wa wizru man amila biha. Dia berdosa orang yang turut buat seperti itu. Pada habis dah baik. Pada dia cek kau banyak. Tak tahulah hak ni seruh kepada Allah Ta'ala. Oleh tu saya sebagai nak mengingat diri saya sendiri dan khususnya di antara ahli keluarga saya dan seumumnya hidup dengan saya ni, seboleh-boleh kalau kita buat maridah agak tak molek kita pergi sapu. Apa tu bit kita pisah we di dakwah nak tarama we di bentuk dakwah we jadi orang tu kenal ke Allah. Pasal sebab nak bis penengah di Nabi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa dia buat jalan ni molek seperti kita tenaya formula kita ni buat jalan ni molek. Buat di antaranya tempat bangun ni pergi habis banyak mana buat pegak berapa ratus ribu ni. Serta pula buat jalan pula buku di antara orang mengajar tiap-tiap minggu. Maka orang mari tupai dengan sebab dia lah. Maka dia dapat pahala banyak-banyak. Tak apa lagi ada di atas sebab musabab di dalam satu riwayat. Satu orang ni tu dia salah banyak. Salah banyak. Nak pun neraka orang. Kamar dia ada sebab dia lah orang tu boleh masuk surga. Sebab dia orang tu boleh masuk surga. Kamar dia di antara nak ambil orang masuk neraka. Dia break jangan. Pasal dengan sebab dia lah amal boleh semaya. Dengan sebab dia lah amal boleh berhenti menemukan. Iyalah dia antara. Ha. Tak ada dengar. Haa.
Ha sabit tu makna kita pisah huwak ba'in hak jalan molek. Uwe boleh buat contoh. Pasal kita kata kan sangkung kunngan baik yang tidi. Pe hai san to.